Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nom Motovlog. I wanna if you know. Arigato, I took you girl. Arigato, now I took you girl. Oops. Arigato. Gua mau ke bank. Wah, salah satu bank di Jakarta Timur cuy. Tadi gua harusnya lewat sana. Cuman gua kebablasan akhirnya sampai ke Cilincing sini sih. Kacau. Untung aja nggak masuk tol tadi. Jadi gua mau cari bank-bank terdekat. Ya, adalah bank terdekat, ternyata dapatnya terjauh. Ini tol itu cuy, Cakung cuy, tol Cakung 2 susah ternyata ya cari-cari bank yang deket nih, jauh-jauh semua dapatnya. Gua coba tadi ke arah sebelah sana, dapatnya dibuat muter ke sini. Ya, itu kayu tinggi sana. Agak sedikit ribet sih di sini nih. Kalau cari-cari bank-bank yang inilah khusus lah. Ini gua sekarang di Sumur Bor gua nih, apa namanya tuh, bukan di Sumur Bor sih, sini aja lah gua. Ini ada bank cuy, bank BNI cuy. Oh, saya buka apa tutup nih. Buka sih ternyata kelihatannya. Gua udah sampai bank deh. Gua buka jaket dulu. Masih buka nih kelihatannya cuy. Oke sih, ntar kita sambung lagi cuy. Oke coy, aduh, hari ini gua dapat capeknya doang cuy. Oke gini cuy, gua tadi ke salah satu bank untuk ya ngurus sesuatu lah cuy, ya, sesuatu yang membahagiakan. Jadi gua pagi tadi ini gua cerita aja cuy ya, sambil kita jalan-jalan. Set. Jadi gua pagi tadi ke salah satu bank di dekat tempat kerja gua lah. Nah, saat gua ke bank itu kan kayak namanya ke bank pasti kita ngambil antrian cuy. Ya,
udah ngambil antrian. Gua dapat antrian ke 26. Antrian ke 26. Nah, udah gua antrian ke 26 itu, cuy. Gua antri dong. Jadi ada itu jam berapa ya tadi ya? Bukannya 11 sih, jam setengah 10, cuy. Apa jam setengah 9 tadi? Setengah 10 atau 9, bukan antara itu aja sih. Setengah 9 atau jam 9. Ya. Setelah gua ke sana, ke bank, ke antrian, gua itu dong, gua nunggu dong. Namanya kita orang Indonesia itu harus budaya antri, cuy. Ya. Jadi setelah gua antri, tinggal 4 orang lagi, cuy. Itu sudah jam 11. Ya. 4 orang lagi sudah jam 11. Setelah udah jam 11, antrinya lumayan lama. Itu masih 4 orang, cuy. Nah, terus jam setengah 12 itu tinggal 2 lagi. Nah, itu setengah 12 sih ya, setengah 12 kurang lah. Nah, setengah 12 lewat itu tinggal 1 lagi, cuy. Tinggal 1 lagi. Nah, gua nih antrian ke 26, cuy. Itu berarti kan 25. Nah, pas kirim antrian ke 25 itu selesai, malah CS-nya istirahat siang, ya kan? Kan jadinya bang, itulah, cuy. Ujung-ujungnya kok antri dari setengah 9 gitu, dan satu nomor lagi giliran gua lagi, dia malah itu, cuy, malah istirahat tinggal satu lagi. Tapi memang jamnya istirahat sih, udah jam itu udah memang jamnya istirahat. Ya, nggak bisa lagi kita ini. Nah, gua kan ikutin aturannya, cuy. Kalau memang aturannya jam istirahat, ya kita ikutin. Nggak mungkin kita bersikeras kan, oh ini tinggal satu lagi kak gitu, tinggal lagi bu pak gitu kan. Jadi gua ikutin aja lah. Nah, setelah gua ikutin, otomatis jam istirahat jam 1 dong. Ya. Jam 1 ininya selesai istirahatnya. Nah, karena udah lewat jam 1, gua ke bank lagi dong. Ya, karena tadi baru jam istirahat, gua cari makan dulu. Gua makan juga kan, butuh makan, cuy. Gua makan. Setelah gua makan, gue balik lagi dong ke bank tersebut. Gue balik lagi, nyata itu jam 1 lewat 5. Nyata udah kelewat nomor gue. Bangke. Nomor gue udah kelewat. Untung bapak security-nya ngizinkan gue setelah 2 antrian boleh duluan, ya kan. Udah kesana lah gue ngadep kan, langsung ke si kakaknya. Nah, gua bilang gua ngurus ini, ya kan. Terus udah dijelaskan, kata mbaknya, oh ini belum bisa sekarang, pak, katanya. Nanti nunggu SK-nya turun atau ya pokoknya juklaknya turun lah, ya kan, baru bisa kita cetakin bukunya dan bisa ada pencairannya, katanya kan gitu. Terus gua bingung dong, buset, gua bilang,
gua udah antri dari pagi. Dari pagi sampai jam 1:30, cuy. Ternyata ya itu pas 1:30 gua kesana, cuman diinfokan seperti itu, cuy. Coba gimana kalian, cuy, posisi gua kayak gitu, cuy. Apa enggak bingung kita? Nah, udah antri lama-lama, malah pas kita giliran kita, ternyata tujuan kita ke bank itu ngapain, ternyata belum bisa itu terlaksana. Aduh, stres gua. Coba kalau apa namanya tuh dijelasin dulu sama pas security-nya, oh nggak bisa. Tadi awalnya bisa katanya, ya, cuma memang dananya belum ada. Jadi ngomong gua kan dananya bisa cetak buku. Capek gua. Aduh, sekarang udah jam 2. Gua baru keluar dari bank gara-gara antri gitu, cuy. Aduh. Gitulah, cuy. Padahal gua ada dikasih tahu tadi, dikasih tahunya ini syarat-syaratnya katanya kan. Udah gua balik lagi ke kantor, gua bisa syaratnya ke bank lagi gua. Ternyata di udah antri berjam-jam, katanya nggak bisa. Sakit mah. Gimana coba, cuy. Gitulah susahnya, cuy. Sebenarnya gua malas sih ngurus-ngurus gitu-gituan, cuy. Kalau bisa online, cuy, nggak mau gua ngurus-ngurus gitu-gituan. Nggak betah gua, lebih baik gua di kantor atau jalan ke lapangan ngurusin lapangan kan, ya, ngurus-ngurusin orang-orang yang tawuran, anak pelajar yang tawuran, daripada gua ngurusin kayak antri ke tabungan atau antri bank atau antri apalah gitu. Itu, cuy, gua, cuy. Tapi ya karena ini rezeki nggak boleh ditolak. aduh, susah sih kalau udah kayak gini, cuy. Tapi ya mudah-mudahan lah ada hikmah di balik semua ini, ya. Kayak gitu, hanya itu yang bisa gua ucapkan. Gua jadi mau ketawa sendiri dari tadi, cuy. Bisa goblok banget. Serasa goblok gua gara-gara kayak gini. Saking apa namanya itu disiplinnya gua semua waktu, ya kan, sama aturan. Nggak mau gua komplain, nggak mau gua banyak omong lah. Ketungguin aja sampai betul-betul giliran gua. Taunya seperti itu. Sakit sekali. Udah nunggu berjam-jam, ternyata tidak bisa. Aduh. Ya mudah-mudahan nanti cepat deh bisanya. Amin. Ya, cuy, ya. Gua juga selalu doakan semoga urusan kalian semuanya cepat, cuy, tidak ada kendala, cuy. Buset. Sen dulu baru belok.
susah sih kalau kayak gitu sih. Oke lah sih kalau kayak gitu sih ya. Mungkin kalau kalian ada pengalaman-pengalaman, bolehlah berbagi di komentar, kolom komentar gua. Ya. Oke. Itu aja vlog kekesalan gua aja. Gua ceritakan berbagi dengan kalian jadi. Jangan lupa selalu dukung channel gua agar gua bisa berbagi cerita juga kepada kalian, pengalaman kepada kalian. Ya, bukan hanya kekesalan tapi tahu kebahagiaan bisa gua bagikan ke kalian, ya, ceritanya doang tapi cuy ya. Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe video gua cuy. Agar gua selalu semangat cuy dalam membuat konten. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.